Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu, jangan melihat kepada orang yang berada di atas kamu. Karena demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Nabi SAW melarang seorang muslim melihat kepada orang yang di atas. Maksudnya, jangan melihat kepada orang kaya. Jangan melihat kepada orang yang banyak harta. Jangan melihat kepada orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya gaji yang tinggi, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, dan lainnya. Bahwa dalam kehidupan dunia, banyak manusia melihat yang demikian. Dilihat tentang kekayaannya, rumahnya, kedudukannya, jabatannya, gajinya, hartanya, dan yang lainnya. Tapi gak lihat kepada yang bawah. Atau berkaitan juga dengan tubuh kita. Kecantikan atau kegantengan. Lihat kepada yang bawah. Ada orang di bawah kita yang dia rupanya jelas tidak begitu cantik. Atau gak begitu bagus. Ini Allah menyuruh untuk melihat. Nabi menyuruh untuk melihat kepada yang bawah. Supaya dia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Maka di sini disebutkan, fa innahu ajru alla tazdiru ni'matallakum 'alaikum, dengan melihat kepada yang bawah dan tidak melihat kepada yang atas, dengan melihat yang bawah, supaya apa? Supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kamu. Jadi jangan melihat kepada yang di atas, lihat yang di bawah. Jadi banyak yang kalau kita perhatikan kaum muslimin yang masih melihat kepada yang di atas. Mungkin kita di kantor ada orang yang gajinya lebih tinggi dari kita. Kadang-kadang kita iri, gak boleh. Jangan yang pernah di atas, kan di bawah. Banyak yang lebih susah daripada kita. Begitu juga dalam kita mencari maisha. Kita alhamdulillah masih dapat gaji, masih dapat maisha. Dan dapat uang. Apakah sehari itu 10 ribu atau 15 ribu atau kurang dari itu. Kita bersyukur. Masih ada orang yang dagang gak dapat segitu. Terus bersyukur. Atau kita punya rumah. Masih ngontrak, alhamdulillah masih ngontrak. Musa masih kita punya tempat berteduh. Kadang-kadang kita maksa untuk apa? Untuk punya rumah, akhirnya utang, akhirnya utangnya nggak bisa kebayar, bunganya juga tambah banyak. Maksakan diri. Kita wajib punya tempat tinggal, tapi kan kalau nggak mampu kita sabar. Sementara ngontrak dulu, atau kita alhamdulillah punya motor. Kadang memaksakan juga pengen punya mobil. Akhirnya utang. Dengan utang sulit kita untuk membayarnya. Tambah utang lagi. Kita disuruh melihat kepada yang bawah. Banyak orang yang punya kendaraan. Banyak juga orang yang punya rumah. Kita lihat kepada yang bawah. Dengan kita lihat yang bawah, dengan apa yang ada sekarang yang kita miliki ini, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita terus bersyukur, ditambah gak nikmat itu? Ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sana kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat Allah. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Disuruh kita untuk mensyukuri nikmat dan terus berdoa kepada Allah. Kita boleh untuk berdoa kepada Allah, minta kehidupan yang layak buat kita. Kita ingin punya rumah sendiri, punya kendaraan, karena kita punya keperluan dan kebutuhan. Boleh, gak apa-apa, minta kepada Allah. Tapi jangan adukan kepada manusia. Jangan mengeluhkan kepada manusia. Adukan semuanya kepada Allah Ta'ala. Mensyukuri nikmat itu apa yang Allah berikan, ini susah. Artinya sedikit orang yang bersyukur. Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyya syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Makanya harus perhatikan, kita harus banyak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Dengan yang sedikit, dengan harta kita yang sedikit, dengan gaji yang sedikit, dengan kedudukan kita yang rendah, kita bersyukur nikmat ini, alhamdulillah. Jadi mesti banyak kita bersyukur. Lihat kepada yang bawah, jangan melihat kepada yang atas.